Gekeun di dalam kitab Nasaihul Aibad. Ngaranna Nasaihul Aibad. Nadi mombok golongan manusia di dalam bumonya ibu bapa diutakalon. Munyona telah tidur di monggonya ibu bapa diutakalon, maka dia akan menjadi penghuni surga nanti di akhirat. Termasuklah orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi. Kekul Nabi wa sahabat watinya, wahai sahabat ulun, kalaulah seandainya Allah mengizinkan ba ulun lun pedih cukuga ba awaknya malamnya atau uronya, sungguh kalian akan menengok detik ini di dalam surga itu gambaran lima orang manusia yang dimana mereka masih hidup di dunia ini. Ngamnya limo, lima orang manusia karena gambaran lam cukuga jino. Cuman karena cukukannya anak kita dan putih bawaknya hana izin, karena ini perkara yang baik jika fitnah di masa yang akan datang. Maka perlu kalian ketahui nali membuah golongan kele Nabi menyokin kanan atau syukuga kanan kebak limongdro ureng yang ada dalam dunia akhirnya nyong-nyongan kata-kata telah tidur daripada limongbohnya itu ibu bapak, maka gambarannya sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang akan kamu curuga atau curuga di akhirat ini, al-faqir, seorang orang yang miskin, kemudian dia mempunyai ayal, yaitu keluarga. Tiga, orang gafin, mempunyai keluarga, dan dia sabar dan reda menerima kemiskinan yang Allah titipkan kepadanya. Ben kon karena gafin di dunia itu mayang, kon karena kerja ditinggai puasa, iki itu mayang lagi biasa, puasa lagi biasa, amal sunnah mungkin dia kurang melakukannya, namun dia reda dengan kemiskinan yang Allah tetapkan kepadanya. Dimulika, dimulika. Ya tungtung ko, ya tungtung bahtu mula untuk minta rezeki puyudin anak purumo biurumo. Ya tungka atau ya muka bakto demi anak najak bet digampu. Nyu. Kemudian ini hana mengadu-ngadu bakto, hana uluhanlah kalau batanannya. Hana apa ini? Muka kak tak bangga yuk, om muka kak yuk. Om santiang kak yuk, muka mana tiwiuk ini. Yang mengeluh cuma tu perhati yang tak rumah kanuri dan yang berandai du yuk perusia cik ni untuk pembahasan mengkarat 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 tetap mengkarat. Kadang-kadang kanuri yang katin mencok, bahkan mereka yang sudah kita anggap mapan, awaknya kata anggap kaya, tak tujuk lebih harus dari Allah Ta'ala, mantang mengeluh mereka dia dimanggil. Ada duk katanya anak jelah ni dah. Duh, katanya waktu dia pulau sangat ya. Mojo kayak kamu gampung, you know. Tiuho tiut. Dua ut. Nah, gak kata waktu dia tau. Mengeluh. Sang-sang mata uroknya di tekanan tapi itu boleh ke. Hantam dia itu boleh tanya. Sebetulnya minta peranuh-anuh bang malamnya. Ujah kok minta peranuh-anuh malamnya. Hana guna tanya mengeluh bak manusia. Kecewa ujah ni. Tak pegah hai tanya Pak Ji. Lengah ni pegah mahal ji Pak tanya Pak Ji. Ujian kau Pak Ji. Oh mengkarat bang. Oh mengkarat bang. Ya ni lepas santai dua dua kan dua dua ada juga belanja kan. Lepas kiri keadaan ni. Oh mengkarat ni macam keadaan. Itu apa Ji? Ibang nana bang. Ilun berah di rumah di dalam bahan aku. Kalau uro bang, oh ibat tuan ada kebun. Lu tak gaduh, tak ada tapi gaduh mah tak sih. Bang, kebun, kebun. Ujah kebun lalu. Sengah, entah banyak tua. Orang yang suka mengeluh, bertanda mereka tak syukur dengan pemberian Allah kepadanya. Anak syukur. Sang-sang Allah sayang, orang lain jauh kecil hantam di saya. Orang yang terbayang kasih kinian peng 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 peng. Padahal kasih kinian pun cuma peng. Kadang-kadang kasih kian kasih kian peng orang anak lahir dari baju yang kasih kiji anak kali gaji ni kok dong tingkat-tingkat yang kasih kian kadang-kadang peng orang
kemudian ambil kue, ngejok hati kita ha, ngejok hati kita ha. Silai udah nyoba mentong kita pajung gulai kamen, mentong kita pajung kacang panjang, mentong kita pajung toge, mentong kita kacang tempe. Nah, cedak-cedak katanya yang kaki juga asam muka, ya Allah, asam di asamnya, asam tuliak, macam-macam asam. Baju tempe si krek mentong, ganti kita singkrek aja. Baju tahu si krek, karena anak badan. Baju toge, diuk, menggeruk ya. Baju gulai kamen, ya dah, tanya dimpulnya. Pilih yang berdilang rumah ada yang ek tak kata. Jengkol ada dua. Ya, sehat tujuk lewat tanah. Syukuri. Allah berikan sehat kepada kita. Tak beri Allah berikan kepada orang lain. Yang nyanyi ini. Tanya jina mantong itu kerja enam mantong itu cakup masjid. Nah, cedara tanya banyak yang tujuk fakir di Allah Ta'ala. Ingin dia bertobat kepada Allah. Ingin dia berjamaah ke masjid. Tapi sekarang tak mampu lagi untuk mereka berjalan ke masjid. Fakir di Allah Ta'ala. Maka beti bayang lewat kikiyuk. Lu kata kikiyuk lagi. Gimana ini? Oh, kadang nanti sehat, tanya pergi kurang, kita macam anda, rezeki kurang, anak kurang. Kemudian dengan, belum, sehat pergi kurang, gejuk melintir, tanya orang akai. Tak kira pada macam mana baju hijau ha, awak tanya. Ya, ak, mai, orang ini kecil. Rezeki, ya. Nah, ya, orang miskin, yang dimana mereka reda dengan kemiskinan Allah berikan kepadanya, kemudian tak mengeluh kepada orang lain. Menyomong rumpok, ngawung lagi nyawadi ibu ulama mendung kakak abang, tanyo yang tadi tak biagam. Menyomong patut balik, dapat jawab dan cung balik. Pakon, dia nanti yang akan membantu kita di akhirat. Kucok, menguantu dengan orang-orang yang model lagi nyo, agar dia tahu kita nanti di ketika tokoh kiamat, ahli surga itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat 72 orang. Dakjit dan 72-nya benar kekanyo langkawan yang mesti do untuk dibantu oleh orang yang lagi nyo. Maka perbaik sangkalah kepada mereka dan berbaik budilah kepada mereka. Jagalah ucapan kita ketika bertemu dengan mereka dan tidak dijaga sikap kanyo wati kanyo taduk-duk saja awaknya. Ya. Yang kedua, nyo yang aku suruh ada kelak tengok yang puncak yang kedua. Yang kedua, kele Nabi menyukuni awaknya kalon atau syurga tengok di akhirat. Kalon ke bak tidur orang inong yang tim di sedekah jilame di bak laku. Hanya berano. Ayah. Nampak eh. Itu yang tu ada adik itu yang bapak nak kahwin tu. Bayang yang kedua dua aku tak kira lagi kata dek. Tapi itu siang dengan rumah hebat tau. Cok bilik. Mereka cok bilik. Cok bilik. Cok bilik. Cok bilik. Tengok tak fikir. Tengok. Yang tengok kan pikir. Baru fikir. Tengok. Fikir. Maknya tu adik-adik dia baru kahwin. Awak yang mentong jelah medik. Kekedi kadang mengkarak tak laku. Tanya. Tulung juga kita. Sebab kamu yang baru kahwin. Ayah. Uragam yang baru kahwin. Sebut ribuan mental. Nak ribuan mental. Pakon, mewah tanya dia, no atas awak yang sudah berkahwin no. Mewah tanya dia berkahwin lah kan, tibulun si kinoh, mewah tanya man. Oh kok mil tak tu, tamsu, yung bapak nak melingke dua bulan lah bulan, pasal pati tak tu puas. Atai kena asap, yang baik kena kuat honda, tu puas tak cuma. Kenyo. Pulang tanya berkahwin ji oh. Yang ada adik nak ini yang bambang yang bertemu yang bujang oh. Punya berkahwin di daerah-daerah tanya ini okey. Imangi, putuh rupa je tahu. Terlaki abang emak tanya ini. Bang tanya ini. Cik tanya ini. Tapi cok ni. Kamu berkahwin je pucuk bangga mak eh. Buat dua dia mahu kita sendiri. Putuh rupa silah mak tanya ini. Oh ya Allah ya Karim. Ya beringat tanya. Beban mental. Tak kena mudang waktu dia gop-gopnya kenyampun di kalon dia. Tak kena laki kerja bak gop lain gacha mantong bak buka jago dia. Mantap tak kena dia.
dialek rumah cedara-dara baru pilihlah dah mengucap apu ye. Mang nyalek rumah cedara-dara baru dah tergir meh takkan hati kilau. Haa, nanti kurung kue buah mana. Mau nyopu dah buah mana. Putih buka kata meh lah sebab je lah meh. Kau nyok perkara ni. Beban mental. Beban mental. Kadang laku ni patah urut dan nyok pilih ugang pun jijih nak kerja ini. Ini mengkerja yang pamai tanya kadang inong hantatim. Yang pamai laku dan nyawa senam. Kerja ini dia dah sawit. Ini mengkawin ke no. Main nyok pilih dah dah nyok bau. Cuman mungung ke laku. Katanya bah, dia tahu dia kena ambil komplek itu bang dia kerja bah. Ino orang tu bang kerja ada kalian tu. Tapi buat mereka ni, eh lion bang yang kena am orang tak jang tu bang tu mohon nak dong kiri tu. Mai ini. Mai bang tu ati bang buat orang kena am ni. Nyomak tak kuah ya hari. Nyobang mengkawin jiu kak, mengkawin jiu. Yang kutanya tinggal di rumah tak kumit-kumit mak. Mereka kegihan nak tanya dikini sakit-sakit mak. So kalau tu ati bang ni dong gini. Iki mantong tu ati tu kak mati lah rumah mak. Gila ke? Bak posisi lagi nyok ke? Kamu kira lakonya butuh dorongan daripada seorang istri. Butuh motivasi daripada rumah kamu. Nyok di adik dan nyok kerja. Nyok di adik dan nyok kerja. Tanya ni lagi. Di mana-mana kerja, papa di mana bang? Anak kerja, ini anak pas kerja bang. Yang bisa bang kerja ini apa? Tanya tu. Ilun yang biasa di kampung itu yang cakap lo pula sampli, cuma itu aja tak mau cari pengki anak. Padi pun kerja bang. Nama kok luah ni? Nama mak nama kerja, mak bayai, dona kiri. Nama kerja, padi apa kerja bang? Kau nak belajar pelajaran apa? Ada dua juta kasih dia, sementara ada dua juta kasih dia. Tak kalau jatuh ni, dapat kak gop yang hadir dia dapat kak gop. Siapa dua juta? Siapa dua juta? Mak pada jawab yang dua juta. Mak lo. Papa, yang menguang kau. Yang menghilami, menghilami tu. Ada apa? Ada apa? Ada apa orang di sini ada lo. Tulang mo, leh juga aku ikut juga, tulang leh banyak mo. Mana padi banyak mo? Padi tiga orang. Hehehe. 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 Hehehe
Kan kau buta lo, nak jalan memak tu lo. Tuh lo, kamu kan di kau juga. Belai kerja, semangat lah kau ya. Dari pagi pakat ngonti roku paharian dari pagi dari atiung pedek buta kemudian dengan pubibit baju bijek ka pubibit tak siap menduk abih pula pengabih mana tu lapor dari tuan kerja sebab di margin di bidangnya nyepeng abih ada tentu okok anak kuku bakulung kerja dari jiru kampung pupuk jiru kampung pot saya pengalaman di bidangnya. Saya nyo nak konyo bungo ja undang wo ni ikut. Dan nyo inong ikut dan nang kiban dan bi nya bang. Alhamdulillah de u. Mo laga ibu tu. Un ji mentong bibi dapat ja ro. Dua-dua da u ni. Nya bege-ge bang nya dua da un ubi bak ulang tanoh itu jut tengau. Karena nong gagah nampung ngah bibi. Nang tu mumpung ngompong. Le manya bu. Di putih macam PSO, di cuh je ke? Tiga minggu turut-turut, mutut di orang ni. Teruk lah kau tanya bak belang dengan bandikan dan pun kamu dah ikut. Mutut lep kau nak pindah tu lah. Inilah ma'un ya Allah, apa bagi dunia Allah. Jilang ni tandih nyokot. Itu. Sebab macam pilih raya kau dah nak pada tempat ni. Bot gantau raya. Banyak. Ngeteng habis
Oh, lah kau tanya rumah di mana, ke mana dia makan. Bukan lagi ibu, tapi anak juga. Kadun ke bak buah. Kan buah dia kuat anak. Pakol lah. Ampun, pakol jam si. Pakol jam si, demam kubur, demam lima, demam kemen. Tadi aku tanah yang cukup nih juga yang ada di dalam itu. Aku hati orang lain dua bak yang gak, aku hati orang tiba, aku hati orang lain lebak, nak kita kumit. Pakai anak kampung, anak kita kampung, kita gancurnya. Pakai anak gancur, anak kita kalah gancur, jangan ada kampung lagi, mungkin tinggi lagi, anak kita gancur. Tak tak gancur, lagi mahu lagi nyos itu. Cuma baki takut dia, takut dia tu tanah yang ni le. Kemudian tengok bulu-bulu muka, ada dua bulu muka, tengok tak pula balik, entahnya. Oh, lagi nya. Masa tak dua puluh lima, foto aja apa? Paju di banyak tu. Apa saja? Punya paju di banyak, aku muka es krim dan lain-lain. Es krimnya mana ada muka ni? Ya, bunga, cepat masak. Oh, lihat, foto di banyak tu. Iya, di banyak. Semangat lah korang melotong lah ya tung itu tung es krim lah mempulan dia lagi dengan peluk-peluk es krim lah kemudian korang speker lah korang speker es krim 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 nya nanak miak punya jengok yang dari dapur lagi budi punya itu nya tanya ibu kata pengasungnya kurang buka es krim. Ini benar-benar benar. No yang saya tengok ni, saya pukul-pukul apa es krim kat dalam. Nah, itu keluar rumah ini. Kepun tak boleh kira kepun lah, nama angkat lah. Ini ada hidung Cina. Kepun muka es krim ini dengok. Kat tujuh tu, nombor kat es krim ni. Punya bangun untuk pukul hidung Cina. Sebenarnya. Bukul pukul tak kau tak pukul. Kau minta pasuki. Kau siap lah kau tanya es krim semangat malam bunuh tengok kena berangkat posi tu pos lapan nak stand by tengok je kupi posi kurungan itu tua uji raya dah dulu ya kena kau lapan dua belah naik biuh je lah posi akan kiri-kiri nak posi akan kaya perang posi itu tua yang raya ni sepot tengok biuh malam kau tanya es krim malam berurang lima muntah yang berdua sini malam kerja ini orang yang berdua sini punah nak kena kakak ni tadi kita pun baju es krim cok di lantung dia kontenok kacau mahu juga kaki ni ngomong-ngomong kenyataan cita lusat kenyataan cita pun kasih hanya di bawah. Ya begitu. Punya teman yang dia. Dia mau buka apa tu? Mau buat apa? Pun dalam kerja lah. Yang kita kira bisa bantu kerja, mau buka sini. Hanat sih teman yang mak gila memak tujuk bah. Tenang lah. Siapa kong tak bang bagi saya mak. Dua bulan putuh ni mana? Pujuk semangat kelak kau tanya. Kita butuh. Kamu agak mau butuh daripada motivasi awaknya. Butuh kamu. Ada yang menentu amin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lahir. Kemudian yang kele. Seorang yang atau syurga tengok di akhirat. Yang kele. Mereka kena kalan orang atau syurga di akhirat tengok. Kalan ke bakti roh inang yang mutimun kerezaan laku. Nah gini. Untuk mutimun reza laku. Pakai syarat tunggu dua. Mana lagi dua tak? Dua. Untuk mutimun reza laku dua. Mangat hati wajah di jengok nanti tanya senang hati wajah di kalon tanya kaji tak? Mangat hati wajah di jengok nanti tanya senang hati wajah di kalon nanti tanya kaji tak? Dua macam tu
Pagi cara tunggu mangat ati di mana kita nyok? Si utanya kata ibu baik di perai, kalau kita sudah kau tanya lah. Baik mutuk tu. Ah, ini lah, tengok yang mana kau rumput tu. Aduh, 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 aduh. Ilang tu kadang putuk malangnya, pakai han pak baik. Menyok cara. Baik ayo. Kecuali, ini kecuali yang kena ha. Laku dia ni agak berat ni ugli nyuri. Yang apa je raya? Kenapa dia air-air? Tunggu aku dua boy air dikoy ni. Puh, muhu, awak muhu nak kata kau. Bagah tak ija? Bahu, dua boy, kuna. Nanti. Nyaran lagi kira, dia tunggu kekal lah. Mengapa lagi nyari ngomong tu, eh? Bila mahir jauh lah. Gini lah. Yang kedua, pakai cara tunggu. Lakon yang pusing nang lagi kandung tanya, pakai cara yang pusing nang hati. Gini. Untuk pusing nang hati lakon yang buat, awaknya om kemah, yuk. Kemarin, ini berapa? Malam-malam bu kerja di rumah. Budak-budak pambu aja. Budak kesen baby kau nak kena. Budak-budak kata anak ni aja. Takkan ni, tang bed tu meminyu dah. Kita kalon malam, tak kalon, tak kuduk mencilak masaknya. Tak nakap perah waknya. Hati jak bak alik waknya mutumak. Hati jak bak kanuri waknya buh budak. Kalau budak waknya buh cilak, waknya buh lipstick, waknya buh jak bak kanuri. Kon rencana waknya pudu bak laku, tapi untuk pudu bak gok. Harum hukum budak yang nabak ni waknya. Anak pakai itu, bak bek. Bapak ni. Mak pakai di cara itu bu. Tajak rumah malik kan. Tajak rumah malik. Mengupa-gupa lagi kan. Kau lagi ni. Bu buja. Untuk tak perlu buat laku. Kemudian dia sarannya kami untuk alik. Gengnya. Tuan pak hati mu. Pahala yang bertemu. Tanya. Lagak diri kata. Mak pak hati ni. Muka mah ni. Bajik ya kan. Nyasi uroh si uroh nak gancur. Baik dari bunuh kontasternya. Malam di tempat ini, ngonnya anji. Burung mana ngonnya, dia jumpa niti, ngonnya semakun pada. Nyamuk kabur roi dong, katanya. Dan lagi, nyampe muka, tak boleh. Mungkin kau inong, tak jual agam lagi, nyanji. Bek inong, tak buku mah, tanya. Oh, buku mah, jibiru. Misi ya, kau. Yang kasih tengok mitik, kaki tengok lah babak lah. Tidak Allah Muhammad Rasulullah. Saya baju boleh mentancana mulap pun tak puas. Inong ni kalau dah ayam cuci ayam ni kena lho. Saya lagi nyok mitik kok. Kita nyok-nyokang lagi nyok. Nandungnya ni tak kerja tak pakai dua unsur pemberian Allah. Dua unsur pemberian Allah. Maka ketika narasiki tak kerja tak pakai dua unsurnya, juk hak awaknya dua. Jom dua unsur tak pakai. Yang pertama tubuh, yang kedua roh. Nyetang ugo. Yang tak pakai dua, roh tubuh. Ketika karena rasiki, yang mutimu pengukur yang pamaji tijuta. Atau mutimu mugo yang pamaji lejuta. Cok, lerubay. Lerupe, cok lerupe, lerupe. Jauh hak roh, hak roh cok. Si juga cok lerupe. Jauh om tegi. Hak roh yang cendera. Roh yang akan mengambil di akhirat nanti. Hak tubuh cok. Tubuh perlu pakaian. Ini tubuh perlu mana? Tubuh perlu duit. Yang hak tubuh. Menyokai yang tak pakai non tubuh. Karena tadi hak tubuh diserapkan oleh tubuh. Orang yang pakai serapan dia tu pun Tuhan bukan umum. Yang tak dari dia nyari jauh lah tubuh. Tubuh dan nyonya-nyonya perunggu makam tinggi. Tubuh dia macam gantak itu makannya mangat-mangat. Si gogo dek ungkuk-ungkuk kagu yang ngasih gogo. Bek sabi-sabi.
nyok ini hari mencidak meneng meneng mencidak mencidak meneng meneng mencidak mencidak meneng yang kita alamanan tengok tak kuat buka di kulit lah mencidak orangnya baik lagi nyok tujuh hak tubuh tanya biru kan aku tak ingat lo tungkuku pecun-pecun jika aku ingat lo keanik lo dah jika susah dan tak susah hanya tengok ke ibu bapa. Anak oh anakku mengabdi dan kecil. Pakuan karena jiti, kami tunggu si kecil di karayu ini. Lagi tanya, wajib nak kahet tak dipikir ayahnya wajah, kahet tak dipikir ayahnya wajah. Tapi payah tak dipikir ini. Padahal yang kahet dipikir ayahnya, kau anak kahet tak dipikir ini. Tapi kahet tak dipikir sih, kau anak mau pergi pikiran ayahnya wajah. Lagi nyok kahet tanya. Pak kita mah metanya untuk Tuhan yang penang penyakit lambung buat pikiran, beban mental. Pak kita mah metanya penyakit yang penyakit je. Sebab ibu bapa ya, ilmu kedoktoran itu mengatakan 70% tahu 75% penyakitnya di timur bak tubuh kira-kira orang karena pikiran. 15% karena makanan, 10% karena keadaan cuaca dan lain sebagainya. Lagiannya, orang-orang pikiran. Kecantau. Kau kena makanan, penyakitnya. Tanya darah tinggi. Hanjit pajuh gulai kameng. Perkarna pajuh gulai kameng darah tinggi. Perkarna darah tinggi hanjit pajuh gulai kameng. Perkarna pajuh gulai kameng darah tinggi. Perkarna darah tinggi hanjit pajuh gulai kameng. Karena darah tinggi hanjit pajuh gulai kan? Awai darah tinggi daripada gulai kameng. Bek aku salah kameng dari darah tinggi. Gengnya ini. Kau nak makan anak dari darah tinggi, puji. Dek darah tinggi hanjit pajuh makanan. Mama. Tengok lah eh. Urung bunga ujung kadang ada sakit lah. Sejak-sejak berjalan juga tu. Ikan minta paju suruh go batu. Awak hilang kaleng tak pula uroh perut malam kadang tu kuduk di nak jalan hijib. Nak contoh kadang uroh bunga tu nak ada jalan kan? Tanya bu bati tak paju sakit pun. Uroh bunga bulan tong sampah hai paju. Nak tanda dengar boleh-boleh bina awak tangin nak muat lo. Tangin nak muat lo. Tanya eh di rumah pakai gulungu dan ikat dan nyamuk kena malaria. Kena penyakit demam tu buang tanya. Kurung punga dan kurung nyamuk malaria eh. Nak kena malaria. Ha, patut. Awaknya anak beban fikiran. Awaknya pelai diri. Pelai. Jangankan ketuluh ke. Kesinah bengah ada yang fikir pergi. Yang awaknya. Sebetul ini bang ya. Tanya orang yang bijak, si bobo pesan berguna kat orang bunga ha? Mak pikiran no? Tanya cuba kalau Cina tahu dek 20 tenuka kata fikir ya? 20 tenuka, 10 tenuka kata pakai pikiran kata fikir 20 atau 10 tenuka. Yang tanya ke gerbang gerbang pasti teruk bak 10 tenuka yang akan datang. Tak pras pikiran tanya Cina, tak pras pikiran tanya Cina, tak fikir yang akan buka untuk anak-anak tanya. Nganya aku kena penyakit lambung asam urat nganya. Tak fikir tu ji, sakit tu mata nyo tau. Tanya wan triubat tu nyo masa kekoh raya. Ibu nyek-nyek mana tanya, mangat asal orang nyawa. Ni apa kata ya? Mana orang ni mana-mana? Tengok ni, orang ni makan-makan mangat tu, tua saja bila. Gengnya ni ji. Nah, buku mah ibu. Pak kau tu dipegah lagi nyawa ibu. Tanya buku mah pakaian, tanya bugli, kemudian tumpat tanya bugli. Kalau tanya bugli, pakaian bugli, tumpat tanya bugli. Menyewat dengan kecabut nyawa tanya oleh malaikat Israel, mudah roh itu keluar daripada jasad. Nyawa untuk buka-buka air pelanya kau. Supaya mudah roh itu ditubi dari nyawa. Nyawa buku mah, kan tubuh, kan buku mah. Rumah buku mah sih dia. Dalam kamar itu empat ya tu bukan nanan katanya jual kamar loyang dan jual bumi satu kembang dan ada juga bumi lebih pada itu nang kita udah ingat ingat kenang kita kata tikuh alah
Siti Nuh mati mau pergi ke rumah kamar dan wajib meninggalnya. Dek, dia lagi nyocok cuma kamar doyangan. Pina, beki. Pina. Dan budak. Dan buta-buta tutup limbanga. Tadi lo holai. Mengak, gih. Tadi lu tanya yang lama umur itu ada manfaat dan ada uang yang ada lagi nyo. Bagaimana? Lama ini lu lama umur itu tapi ada manfaat. Mampu ini cabut lah ya, bagaimana? Ujung berhati. Kok bak baji ane tanya yang tuha cino cika nani mantong ina. Matu peraduknya. Wah, dia cucu dia kata aku terbiak dia kata aku nak nipi ayah bagi ayah aku dia kata aku nak bagi ayah kan nak minum dua pun ayuh kata aku nak minta orang pun ayuh tidak kata Allah Rasulullah cok bagi-bagi ya pun tahu main ulu kok mo pik ni tak nak tu nak mampak nak bagi oh nak kita cok bagi ayah tunggu pusat aku oh jika cipet tu baik pusat aku oh cok bagi ayah tak lalu ni lusak dalam bunyi ikat berharap kuhuhu tanam oh baik kata kuhuh si tanam pergi baca tanah dia dia padang oh tanah dia dia lagi nak dengar manfaat rumah tanah dapat dia nya oh sebab berkali Nabi an-nadhafatu syu'batu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada tanda keimanan. Tak kena kalan orang yang iman kuat atau tidak, maka lihatlah kebersihannya. Adik-adik dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Karya yang keput, seorang yang tercuruga di akhirat tengok, tanda mak tidur anak yang bertemu reba daripada orang jinnya. Ya, tanda yang kata berkahwin, bang. Baik takut tua jatah mak mulayah tadi. Tanya dia mau mengkahwin ni karena rukuh iliyah tanya lama tiari perayuk tanya hancur dapat jaroyah tanya di mumi tiari perayuk tanya hancur gati yah tanya handi peduli yah jadi kipak dek go handi peduli kenong tenak bak go handi peduli di ludah dek go handi peduli di puwi di punen dek go demi kumpulan rafiki tanya kita raya mak tanya darah ilinya wong bak ujung hidung ada di pelahi tanya. Baik aku tua jatah awaknya. Baik seolah-olah tanya kami mungkin menginongkan aku umur. Seolah-olah jatah mak dan ayah tak pernah ada di pandangan kita. Lagi pacang tua aku pulih. Baik lagi nyo tanya. Kalau tanya temuruka bak mak dan ayah. Harum curuga untuk tanya bang. Jadi adik ni agak-agak berinya. Harum curuga untuk tanya. Temuruka untuk aku tak tiba mak tanya panggilan. Nyo batasan temuruka bak mak wayah temuruka batasan temuruka kau mesti nak tiba kalau seandainya mak tanya kan merio di mari pun ayo takut bengih tanya mak tanya kena ikut kur tanya apa macam salah kayo imam mak tanya pun tanya kau nak pun tanya mana kupu mak tanya ha? Mak tanya pun tahu merata yo imam pun tanya iya tanya merata hana mangat nyo ikut kur tanya bak posisinya tanya watenya adik tak termasuk anak yang temuruka bak mak wan ayah tanya. Curuga tanya kita pak mak tanya, curuga inang kita pak tanya, curuga inang kita pak mak tanya. Kon curuga tanya kita pak ekor inang kita pak tanya, curuga tanya kita pak inang pak kiri yang tungsangnya, kita mau inang. Ibu nanya dia ada apa yang inang mau? Curuga awak kita pak aku, curuga aku kita pak mak aku, mama aku, ibu ayah aku, nek nong aku, nek nong aku, nek gan aku, nek gan aku, nek nyal aku, nek nyal aku, nek alkan aku. Ibu kita lagi mana? Ini kan siklus putaran, siklus tupat. Wajib. Yang baru, baru. Mereka mau tunggu, yang ini mau tunggu. Curuga kami dapat lakau. Ini dapat kamu, dapat curuga. Ini dapat awaknya, curugaan awaknya. Ini tak ada awaknya, cucu awaknya. Ini cucu awaknya, pilih awaknya. Ini pilih awaknya, nak ni awaknya, nak ni awaknya. Ini awaknya, ini awaknya, ini pedek awaknya. Aku baru ni. Nyai. Ini nak tempat masing-masing. Dan dia rencana kamu, kau yang kau nak tempat tu, dia nyawa. Okey, nyai. Kau beringat aku kunci tanya. Baik buat yang kelima. Mereka kena kandang saya syurga di akhirat. Kalian ke bakti tu orang yang senuh mutobat ke Allah Ta'ala. Akhirnya. Gebek.